Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan share tutorial cara mengaktifkan answer brake system pada motor Aerox 155. Nah, bagi yang belum tahu apa itu answer brake system, yaitu adalah fitur dari Yamaha Aerox versi S, adalah untuk memudahkan pengendara mencari tahu motornya di mana. Waktu sedang parkir nih, biasanya suka lupa naruh motor. Nah, cara kerjanya tinggal dipencet aja tombol yang ada di remote, lalu motor akan bunyi dan lampu sen berkedip. Begitu cara kerjanya. Nah, fitur answer brake system juga terdapat pada motor-motor Yamaha lainnya, yaitu pada Prigo yang versi tertingginya, pada Lexi dan X-Max. Dan cara kerjanya sama, dipencet tombolnya lalu motor akan bunyi dan lampu sen nyala berkedip. Oke, langsung aja kita simak caranya. Nah, jadi saya nonaktifin dulu ya answer brake systemnya, berhubung motor ini sudah aktif. Agak ditekan knobnya, tekan lagi. Nah, ini udah non aktif. Dan cara menghidupkan, nah, ini deh. Ini. Ini udah aktif. Udah aktif. Oke. Nah, seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.